Oke. Yo, dapat ya. Nahan di sini. Waktu itu Ocha nuk begini caranya, Mabur. Misalnya kalian lagi nahan spot ya, Mabur ya. Nol begini sini. Lihat gini. Enak pendek begitu main. Ya. Kalau misalnya udah dekat dengan trap langsung slide. Slide gitu ya. Nah, slide ini. Nah, balik lagi. Nah, gitu Mabur ya. Misalnya orang itu ngegocek kalian, kalian mundur dulu, jangan dimajin dulu. You got friends in me. You got a friend in me. Hey, what's up, Mabru? Apa kabar semuanya? Jadi kali ini Mabru kita bakal lebih ke latihan ya, oke? Okay? Ocha bakal mau main ranked nih ya, pilih mode domination ya. Jadi kita bakal latihan, Ocha bakal ngasih tahu positioning tentang rute mana aja yang kalian bisa lewati ya. Ini tergantung mapnya apa dulu ya. Misalnya dapat mapnya A nih, jadi Ocha bakal ngasih tahu ya Mabru ya full gameplay ke kalian ya. Gimana saat-saat kalian harus ngehold, gimana saat-saat kalian harus ngeras musuh ya. Nah, di mana tempat yang baik di map tersebut, oke? Okay? Pokoknya nanti Ocha jelasin ya Mabru ya, semuanya khusus buat kalian para Mabru ya. Oke, wih gila deh. Eh, BTW Ocha mau kasih ke kalian ya, Fennec Ocha ada perubahan sedikit attachment atau gunsmithnya. Kalian bisa lihat ya Mabru ya nih, di gunsmith ini ya. Mungkin perbedaannya itu ada di stock ya. Ocha sekarang pakai YKM light stock. Dan itu aja sih. Ini buat yang main domination ya Mabru ya. Oke, let's go. Mari kita coba main ke ranked. Let's go Mabru ya. Yo. Oke Mabru ya, kali ini dapatnya map shoot house nih ya. Bukan map turnamen, tapi ya udahlah ya, Ocha kasih tahu aja ya. Di map shoot house ya. Kalau kalian lihat video Ocha sebelum-sebelumnya, Ocha kalau shoot house, Ocha biasanya ngeras atas nih Mabru ya. Ya bagian atas ini. Ya, menurut aja bagian atas. Langsung ras gini Mabru. Atau enggak naik ke dus-dus yang di sini. Eh bukan dus ya, kontainer Mabru ya. Oke. Yo, dapat ya. Nahan di sini. Waktu itu Ocha nuk begini caranya Mabru. Ngumpet-ngumpet gini. Nah, ya. Santai aja mainnya ya, enggak perlu barbar banget. Main nge-slide, denger step, ngegas gitu loh Mabru ya. Udah lagi. Belum mati nih dari tadi Mabru ya. Oh, lost B. Oh my god. Yo, kita bisa pindah, tapi di sini ada orang lagi. Nah, enggak kapok orang ini lewat sini Mabru ya. Oke. Okay. Ya pokoknya begitu-begitu aja Mabru ya. Wah, ini ada dua nih, bro. Ada dua orang. Oke, enggak apa-apa Mabru ya. Yo. Kita nahan spot. Coba nahan spot. Pakai bijon. Coba deh nahannya. Ocha enggak tahu nama spot-spot di sini gimana Mabru ya. Pokoknya kalau gini tuh enaknya kalian tuh mainnya manual scope, jadi cepet banget buat nembak, langsung scope, langsung tembak gitu loh Mabru ya. Yuk, kata Mabru ya. Katakan saja. Wih, langsung slide Mabru ya. Nah, kalau positioning yang bagus pokoknya sih, misalnya kalian lagi nahan spot ya Mabru ya. Nol gini sini. Lihat gini. Enak pendek begitu main. Ya. Kalau misalnya udah dekat dengan trap langsung slide. Slide gitu ya. Ini ada orang. Nice. Cabut lu coy. Ada lagi tuh orang. Ya, kena lagi dia Mabur ya. Is. Oh. Ya pokoknya tuh kalian tuh latihannya tuh harus siapkan ya. Siapkan reflek kalian ketika ada musuh tuh harus sangat-sangat dipersiapkan sekali Mabur ya. Mungkin kalian juga harus belajar yang nge-slide yang bener tuh gimana. Nge-slide yang bener tuh sambil lari gini lurus. Ya, langsung slide HP kalian. Set. Nah, gitu Mabru ya. Pas slide itu kalian langsung nge-slide. Biasanya orang-orang nge-slide tuh gini nih. Set. Se gitu ya. Set. Se lurus gitu. Yang bagus tuh sebenarnya agak gaya-gayaan juga sih. Gini Mabru ya. Set. Lihat kiri dulu gitu. Nah. Oke. Okay. Kalian juga harus pandai pahami letak-letak tombol buat ngepron kalian itu harus banget sih. Buat lompat juga pokoknya harus pergunakan fitur-fitur tersebut, itu penting banget ya Mabru ya. Misalnya kalian kaget kan nanti kalian bisa ngepron lah ya. Oke Mabru ya, misalnya sudah di bagian sini kita ngerasnya lewat atas juga Mabru, bagusnya nih kesini-sini aja. Menurut Ocha paling aman sih begitu. Kalian aja sih
Kalian harus pandai juga ngelihat map, ada UAV atau tidak ya. Temen kalian nyalain UAV atau tidak kalau di ranked yang pakai UAV. Harus pandai lihat juga, kalian jangan buta map, harus hafalin spot-spot tertentu ya Mabru ya. Kalian harus hafalin di sini tuh ada tangga, di sini ada kontainer, di sini ada dus-dus. Jadi kalian bisa ngumpet dengan enak gitu loh ya. Itu harus dipelajari banget. Nah, di sini nih, kita tungguin, bisa tungguin. Oke. Transport begini enak Mabru ya. Nih, buat nge-defense gini enak nih. Okay. Ada orang. Nah, slide ini. Nah, balik lagi. Nah, gitu Mabru ya. Misalnya orang itu ngegocek kalian, kalian mundur dulu, jangan dimajin dulu. Nah, gini lagi. Nah, begitu Mabru ya. Jangan lupa, langsung nih. Ada step lagi. Lompatin aja, coy. Nah, rata tuh musuh pasti begitu ya. Langsung nih. Kita udah tahu musuh di sebelah sini. Langsung gas aja, coy. Yo. Masih paham ya sampai peluru habis. Sini ada orang nih. Kagetin aja nih. Nah. Wah, oh, peluru sampai habis ya. Oh. Mainnya santuy nih, apalagi pakai shotgun ya. Nah, nahan spot gini tuh enak mah, Bro ya. Cuman loncat tipikal yang nabrak-nabrak. Padahal sebenarnya tuh bagus gini. Nahan gini ya. Nah, tungguin musuh lewat, tungguin aja ntar ada yang lewat ya kan. Oke, okay. Tungguin. Wih, mati Ocha ya, nggak apa-apa. Saat-saat yang tepat cluster tuh pas teman-teman kalian pada mati ya Mabu ya. Jadi kalau kalian megang cluster, kalian itu harus tahan dulu cluster kalian, jangan terlalu apa ya, pengen banget dipakai gitu ya, santai aja dulu. Kalau teman kalian mati dan musuh pada nge-capture tuh langsung ya, tunggu setengah darah capturean mah Bro ya, baru kalian cluster ya. Oh, nahan-nahan begini juga enak pakai fennec tau nggak. Waduh, mati Oce ya, kaget tuh dari. Nah, Oce keluarkan aja predator misil ya, misalnya udah mau menang ya udah pakai aja. Tapi misalnya kalian masih poinnya masih jauh, kalau Ocha sih mendingan simpen aja Mabu ya. Simpen gitu loh ya. Oh. Gokil ya. Ini full shoot house ya. Shoot house. Harusnya sih sambil buka map ya, mapping gitu ya Mabu ya. Harusnya sih begitu. Oke Mabru ya, kayaknya gitu aja untuk video kali ini Mabru ya. Mungkin selanjutnya Ocha bakal bikin video untuk map lainnya ya. Kalau map sekarang kan ini bukan map turnamen ya. Mungkin kita bakal fokusin map turnamen seperti FR, Standoff, dan lain-lain ya Mabru ya. Shoot House ini kan map ranked ya. Tapi map ranked yang sangat banyak orang yang minat ya. Karena mungkin mapnya kecil ya, buat latihan bagus ya. Ya, makanya Ocha kasih tahu aja ya Mabru ya. Rotasi yang baik ya, nahan spot yang baik itu gimana. Apalagi kalian seorang laser, user fennec yang sedikit ngendok ya, itu bisa dijadikan ya pembelajaran buat kalian. Oke, okay? Yaudah Mabru ya, kayaknya gitu aja untuk video kali ini Mabru. Kalau kalian suka sama videonya dan pengen Ocha bikin video seperti ini terus-terusan ya Mabru ya, jangan lupa share video ini ke teman kalian, dan jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video dari Ocha DZ ya Mabru. Dan kayaknya gitu aja untuk video kali ini Mabru. And yep, see you Mabru. Ciao. Yaudah, dadah semuanya. See you next.